dari Sanggar Seni Budaya Buana Alit atau Wayang Wahyu. Nontonnya ini bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa. Dipersilakan mengambil tempat yang nyaman. Di sana ada teh, ada kopi, ada snack, bisa diambil. Sanggar Budaya, selamat datang di PKK UGM. Pada sore hari ini kita akan meneruskan gerakan kita yang sudah kita mulai dari tanggal 16 November 2016 yang kemarin dengan acara pembukaan pameran. Kemudian tanggal 17 November sudah ada pertunjukan dari Buda Matria dan Narayana Smarti Asram. Kemudian tanggal 19 hari Sabtu kemarin sudah ada presentasi dari Komunitas Seni Rupa Kristen Indonesia atau SERINI. Pada sore hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama presentasi dari Sanggar Seni Budaya Buana Alit atau Wayang Wahyu. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sunanti atau PKKHUGM. Acara ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 November 2016. Yang kami hormati Kepala PKKHUGM Profesor Dr. Harun. Yang kami hormati Direktur Artistik Mas Ari Bulu, tim kurator Mbak Gita dan Mas Iben, kemudian teman-teman penampil dari Sanggar Seni Budaya Buana Alit dan kepada teman-teman komunitas lain yang sudah hadir dan hadirin sekalian. Baik, mari kita mulai saja dengan menyaksikan presentasi dari Sanggar Seni Budaya Buana Alit. Selamat menyaksikan. Thank you.
mengenai Dia Yesus. Dialah yang nanti akan menjadi Sang Mesias. Bagaimana mungkin seorang yang belum menikah bisa naik ke atas? Tetapi kalau Tuhan mengendaki, aku bersedia. Suatu rasanya sudah saatnya anak ini lahir.
Benar. Apakah ada cara bagi kami untuk istirahat malam ini? Kalau mengalami rasanya sudah tidak ada lagi, tapi maaf, sudah sana ada sebuah kandang luar. Kalau saudara berminat, dipakai untuk istirahat tidak salah. Oh,
Thank you.
Yesus Kristus. Dirasa belum cukup dalam hal layak murid wahyu, kemudian berinisiatif untuk membentuk suatu kelompok, yaitu terwujudnya pagelaran wayang wahyu. Dengan melibatkan generasi muda di dalam pergelaran tersebut, diharapkan akan berdampak positif bagi dusun Kanutan secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Gagasan dibentuknya Sanggar Seni Budaya Buana Alit pada dasarnya yaitu mengembangkan kebudayaan agar semua pihak tergugah bahwa budaya adalah akar kekuasaan dan pondasi untuk menyongsong masa depan yang berjati diri. Juga berkreasi sambil mendidik generasi muda dan menyebarkan toleransi dalam masyarakat. Membuka jalan ke arah hidup beriman kepada Tuhan. Demikianlah kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi dan bincang-bincang. Kita akan bertempat di sebelah timur. Kami persilakan untuk hadirin sekalian bisa mengambil kudapan dan tentang praktik dari teman-teman Sanggar Budaya Buana Alit, Sanggar Seni Budaya Buana Alit. Sanggar Seni Budaya Buana Alit sendiri itu adalah sebuah sanggar yang berasal dari sebuah semangat untuk membangkitkan kembali salah satu jenis wayang kulit yang menceritakan isi Alkitab yang keberadaannya tidak banyak diketahui masyarakat. Sanggar ini melibatkan generasi muda di dalam pagelarannya dan diharapkan dapat berdampak positif bagi dusun Kanutan secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Gagasan dibentuknya Sanggar Budaya Alit, Sanggar Seni Budaya Alit pada dasarnya yaitu untuk mengembangkan kebudayaan agar semua pihak terbuka bahwa budaya adalah akar kekuatan dan fondasi untuk menyongsong masa depan yang berjati diri. Juga berkreasi sambil mendidik generasi muda dan menyebarkan toleransi dalam bermasyarakat, membuka jalan hidup yang beriman kepada Tuhan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja diskusinya. Pada sore hari ini kita punya 3 narasumber dari Sanggar Seni Budaya Buana Alit. Saya undang Mas Indra Setiawan sebagai inisiator dari Sanggar Seni Budaya Buana Alit untuk maju ke depan. Kemudian ada Mas Antonius Jalu Haryano, pembimbing dari adik-adik yang berpraktik di Sanggar Seni Budaya Buana Alit. Dan Mas Ignatius Wiwit Wijaya Narko sebagai pembimbing juga dari Sanggar Seni Budaya Alit. Pada Mas bertiga, saya persilakan untuk maju ke depan. Baik, jadi berarti yang ada tadi Mas Ignatius Wilit ya, dan kemudian Mas Janu, Ignatius Janu diganti dengan adik siapa namanya? Kanu. Oke, adik Kanu yang tadi jadi dalangnya ya. Ya benar. Baik, mungkin sekarang Mas Indra bisa cerita tentang apa ya, tentang Sanggar Seni Budaya Buana Alit itu berdirinya seperti apa, kemudian tujuannya, praktiknya, dan kenapa menggunakan wayang dan lain sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih sekali. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih dari para yang panitia yang membuat acara Wong Sinawang ini, Sesrawungan. Ini sangat bagus sekali ya. Baru saya rasakan sekarang semua agama bisa ngumpul di sini saling diwakili. Ya, langsung saja. Pertama saya sebenarnya dulu pertamanya belum menjadi paguyuban. Jadi dulu kan saya kebetulan pernah bekerja di Museum Sono Budoyo sekitar tahun 2012 menjadi pemandu wisata. Terus dari situ ternyata di salah satu ruang pamer, yaitu ruang wayang itu, ada salah satu wayang yang memang gak asing bagi saya karena terus terang saya dilahirkan sebagai orang Katolik ya. Jadi itu ada wayang Wahyu.
Setelah itu kan banyak turis mancanegara yang bertanya-tanya, ini wayangnya bagus sekali, kok ada kayak gini, akulturasi-akulturasi begini. Dari situ tumbuh semangat. Dari situ tumbuh semangat ya, semangat ini kok nggak ada yang banyak yang tahu. Saya tanya-tanya teman Kristiani, teman Katolik, nggak tahu gitu. Saya cari-cari sumbernya, ternyata hanya ada di gereja-gereja, dan itu pun gereja-gereja tertentu. Dan gereja-gereja tertentu itu pun dinikmatinya kan terbatas waktunya dan lingkup tertentu, dan aturannya kan sangat gimana ya, ya pokoknya diatur, sangat diatur. Dari situ ada semangat, wah ini ada yang harus dikembangkan gitu. Jadi saya pertama dulu cita-cita yaitu pengen merubah wayang Wahyu ini yang hanya bisa disaksikan oleh kalangan terbatas dan waktu yang terbatas, bisa disentuh oleh semua kalangan, bahkan semua kalangan dari segala level ekonomi juga. Dari situ saya bekerjasama dengan para pengrajin, kemudian dapat ya, namanya Tuhan yang menggariskan jalannya ya, berliku-liku nggak lurus ya. Dari situ terus banyak dikenal masyarakat. Pertama kan produksi ya, nah terus di situ sampai terkenal, bahkan ada yang orang Amerika, orang Australia itu pesen saya kerjasama dengan teman-teman pengrajin juga. Nah dari situ terus kebetulan dulu pas sedang kerja bakti ya Mas Yugi, ditanya sama Mas Yugi, Mas ini wayangnya kan udah orang banyak tahu, terus ngopo terus masuk produksi tok ini terus melihat fenomena yang ada itu kan, anak-anak di kampung banyak yang apa mainnya nggak terarah apa itu. Dari situ mbak, pertama dari situ, dari awal mainan satu wayang dua wayang, akhirnya memberanikan diri untuk pentas itu untuk kampung. Kebetulan kan kampung kami wilayah Santo Bartolomeus. Di situ dikaitkan dengan pas 17 Agustus 2014. Nah, pesta nama Santo Bartolomeus. Kebetulan di situ malah diliput TVRI Indosiar. Sejak situ kan semangat kita kan, wah, berarti berpotensi ini untuk disebarkan lewat anak-anak gitu, Pak. Dari situ berkembang terus sampai saat ini. Kebetulan ini pentas yang ke-8. Terima kasih. Mas Wiwi mungkin mau menambahkan? Oke, saya mau menambahkan perihal tentang paguyuban Wayang Wayu Buwana Alit. Mengenai pentas-pentas itu, kami mempersiapkan berbagai persiapan dalam pentas itu, mulai dari musik, terus melatih dalangnya ini, kami melatih sendiri, dan kami membuat iringan musik sendiri sesuai dengan irama-irama yang telah ada, yang telah saya terima, yang telah saya dapatkan dari berbagai-berbagai sumber seni-seni wayang. Terus untuk melatih dalangnya ini, saya dulu pernah istilahnya ngeleske, memprivat anak saya itu ke salah satu dalang terkenal di Yogyakarta, itu cucunya Pak Timbul itu. Terus kebetulan Pak D-nya ini juga seorang dalang, Mas Aneng Keswantoro, yang sempat memoles kanun ini sehingga sekarang ini kemampuannya lebih berkembang. Terus untuk setiap acara pementasan itu kami mendapat sambutan yang cukup memuaskan. Ketujuh pentas terakhir kami itu kemarin mendapat sudah disiarkan oleh beberapa stasiun-stasiun TV, misalnya dari Reuters Jerman, Reuters Amerika, kemarin sempat
merekam dan menyiarkan pentas wayang pada bulan Natal kemarin ya. Natal kemarin sudah pentas di Amerika Serikat, Amerika sudah direkam dan disiarkan. Dan untuk kelanjutannya kami akan berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada. Jadi kami dalam segala keterbatasan, misalnya alat musik kok seadanya, misalnya pakai lesung, pakai gambang gitu, kami memaksimalkan potensi yang ada karena wayang yang pakai lesung itu sekarang sudah jarang sekali atau tidak ada. Nah itu kami kolaborasikan pakai lesung dan pakai gambang, dan nantinya dalam perkembangannya kami juga berharap nanti kami bisa berkembang mempunyai alat musik sendiri, misalnya alat musik untuk khas wayang, misalnya kendang ataupun dan lain-lain. Kami memimpikan itu besok-besoknya. Ini dari saya. Dua pertanyaan sih kalau dari saya, Mas. Soal naskah, kalau tadi kan yang dipentaskan itu ceritanya memang dari Alkitab, kemudian digubah lagi oleh teman-teman dari Wayang Wahyu atau seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat, karena kebetulan saya bukan dari Katolik gitu, saya melihat kalau dari Katolik kan sering kayak apa ya, merangkul ya, mungkin dalam bahasa saya seperti merangkul nilai-nilai budaya daerah gitu. Nah, kalau dalam agama Katolik itu sendiri, cara seperti itu tuh, cara merangkul yang seperti itu tuh termasuk apa, memang sudah dari, memang diatur tersendiri apa seperti apa gitu. Oke. Untuk yang pertama tadi ya, tentang kisah dari Alkitab. Itu tentang naskahnya itu saya mendapatkan itu dari salah satu Alkitab anak. Jadi Alkitab itu dikhususkan untuk diterjemahkan agar anak-anak itu mengerti, tapi isinya sama gitu. Dan itu mengisahkan suatu cerita dan sehingga anak itu dapat memahami. Itu di sekolah minggu itu saya mendapatkan itu. Terus untuk kebudayaan-kebudayaan yang dari agama Katolik sendiri, itu misalnya di daerah kami, di paroki kami Karung Ganjuran, itu banyak sekali budaya-budaya yang dirangkul, yang telah dilaksanakan ataupun di istilahnya diselenggarakan oleh paroki kami. Misalnya acara wiwitan itu ungkapan syukur atas hasil bumi gitu. Terus acara nyadran itu mendoakan arwah-arwah leluhur. Terus ada salah satu upacara yang paling besar baru kami itu, kami menyelenggarakan ucapan syukur atas hasil-hasil bumi, yaitu dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Itu prosesi namanya, setiap bulan Juni. Itu dari agama Katolik yang saya ketahui. Masih berapa menambahkan? Ya, menambah sedikit tentang bagaimana erat kaitannya budaya sama agama kami. Terus terang saja dari saya pribadi, karena saya dilahirkan ada keturunan dari kakek itu klan Siwa Buddha. Jadi ini yang harus saya bawa dan saya pertahankan, bahwa semuanya itu baik. Saya tetap nguri-nguri kebudayaan juga dari kakek dulu, banyak mengajari ke ayah ya bagaimana tata cara yang ada di jagad Nusantara ini. Dan yang sangat indah sekali di tempat kami ini kan sangat, tempatnya sangat nasionalis sekali. Bahkan sudah kami buat ya Mas ya, 3 gang di kampung kami itu
yang pas di Sanggar Bonalit itu Gang Pancasila, yang di tengah Gang Nusantara, dan yang di paling utara itu Gang Garuda. Itu semata-mata untuk ya nguri-nguri kabudayaan tadi. Dan perlu diketahui juga bahwa tim Bonalit yang bermain wayang Wahyu tadi ada beberapa juga yang muslim. Jadi di tempat kita puji Tuhan sangat bagus sekali persatuannya dan apa pluralismenya. Matur nuwun. Kalau soal yang tadi karena banyak yang muslim, itu memang apa di mereka secara sukarela ikut bergabung atau maksudnya proses sehingga bisa bergabung dengan Sanggar Budaya Buanaan itu kayak gimana? Sebenarnya proses itu dulu kan juga sempat agak gimana? Agak malu-malu gimana, tapi kan saya jelaskan juga bahwa di sanggar kami itu tidak hanya wayang Wahyu. Jadi di situ fokusnya malah ke seni budaya. Jadi ada pembelajaran budaya Jawa yang diajar dibimbing oleh Mbak Nini, ada nanti keterampilan-keterampilan, tradisi, pokoknya di situ juga nanti ada banyak permainan, di situ itu saya selalu bumbui-bumbui tentang pluralisme, jadi anak-anak di situ sudah terbiasa dan sekarang sudah sangat macam bercampur ya. Makasih, mungkin mau nanya ke dalangnya. Udah berapa lama deh mulai ngedalang, terus proses latihannya seperti apa kalau di Sanggar Budaya Buanaan? Untuk latihan dalangnya 2 tahun. Ini kayak gimana? Kalau di sanggar seperti apa proses latihannya? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Suyudi. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama, kenapa mengangkat nama Sanggar Budaya Buanaan? Mungkin ada definisi tertentu. Mungkin kenapa? Mungkin dari historisnya, kok bisa mengangkat sampai menggunakan nama Buana Alit ini, itu mungkin yang pertama. Lalu yang kedua, biasa kalau dalam pementasan sanggar ini biasa mengangkat kisah tentang apa yang paling populer mungkin yang biasa diangkat dan diberikan kepada audiens seperti itu. Itu aja dulu mungkin sementara, Pak. Terima kasih. Salam kenal. Jadi
pada awalnya kenapa kok Buana Alit? Memang Bula Bali sudah dari dasarnya tadi, dasar dari kakek saya, leluhur kami itu Jagat Sumung. Jagat Sumung itu sebuah kepercayaan kejawen, kepercayaan Nusantara yang simbol toleransi dari segala toleransi. Itu yang kami pegang sampai sekarang ini. Kami bisa masuk ke agama apapun, bisa berkumpul dengan agama apapun. Nah kenapa kok Buana Alit ini juga gak asal ngasih nama? Dulu sampai laku, redene jawane juga prihatin saya sama Mas Wiwit. Opo ya mas, yuk meneng sike meditasi, begitu. Akhirnya ketemu karena kalau kebudayaan ini kan secara yang bisa dilihat sangat lekat dengan Hindu. Nah, di dalam Hindu itu kan ada makrokosmos, mikrokosmos, jagat alit, jagat agung, Tuhan yang di sini, Tuhan yang di alam semesta. Terus kita menggunakan Buana Alit karena memang agak kita biaskan sedikit karena fokusnya kan ke anak-anak. Jadi inilah dunia anak-anak, biar di sini anak-anak berkumpul, bermain, belajar tradisi, belajar segalanya tentang Nusantara dan tentang semuanya. Begitu alasannya Buana Alit. Dunianya anak-anak secara filosofi untuk anak-anak. Namun ada yang lebih dalam lagi, yaitu mikrokosmos. Matur nuwun. Kedua tadi kisah-kisah yang paling populer yang sering dipentaskan dari teman-teman Sanggar Budaya Buana Alit, apa itu? Ya, terima kasih. Untuk kisah paling populer itu kemarin itu mengangkat tema Yesus adalah terang, artinya kelahiran Yesus Kristus sendiri. Itu pada bulan Desember kemarin telah melaksanakan 3 kali pentas untuk acara Natal. Itu yang paling berkesan dan paling membuat kami itu bisa mengetahui potensi-potensi anak-anak. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Mbak Ila. Saya Ila dari PKK UGM. Tadi saya mendengar sedikit, tapi mohon maaf kalau saya kurang jelas mendengarnya. Jadi masnya tadi sempat cerita awal mula nemu wayang itu gitu ya. Yang saya mau tanya, pertama kali menemukan itu lalu kemudian hingga sekarang, apakah kelompok ini memainkan wayang yang sudah ada saja, tokoh-tokohnya, atau berkembang, artinya terus kemudian membuat lagi, karena itu kan ada beberapa yang menurut saya kejadian-kejadian gitu yang dibuat dalam bentuk wayang gitu ya. Jadi selain tokoh tapi ada momen gitu. Nah apakah yang saya bayangkan kalau misalnya mau mengangkat naskah baru, kemungkinan akankah butuh, ini saya tanya, akankah butuh tokoh baru yang dibuat? Nah itu siapa pengrajinnya atau masih orang sekitar situ juga kan penatahnya gitu? Itu aja dulu, makasih. Terima kasih kepada Mbak Ilau. Jadi sebenarnya untuk pembuatan wayangnya itu kami berdua bisa. Karena kita mendapat beasiswa dari Sri Sultan setahun diisi gratis untuk pendidikan kriya kulit dalam bidang wayang kulit. Cuman karena ya masih butuh nasi ya, jadi kita kerja sendiri, saya ada, jadi nggak anu ya. Jadi untuk yang kedua, apakah ada selain wayang Wahyu? Dulu kami pernah pentas sekali tentang kayak wayang kampung sebelah itu, khusus untuk ulang tahun, itu sekali. Dan bagaimana untuk wayang yang benar-benar diciptakan? Wayang yang benar-benar diciptakan ori dari kami. Sebenarnya itu sudah saya gambar. Itu ada 45-an lebih. Itu karakter. Jadi saya itu membuat, kan dulu saya pernah kecil ya, semua pernah kecil. Jadi pas kecil dulu kan inget toh Bu, Mbak. Jadi kecil dulu ini ketemu Mbak ini, ketemu Mbak ini, ketemu Mbak ini dulu baik sama saya, ini begitu sama saya. Dari situ saya kan masih ingat di memori, itu saya sket semua. Sekarang sudah jadi sketnya ya. Itu ada misal Mbak Pawiro dulu penjual nasi apa itu. Yang akan saya angkat itu kampung kami, yaitu judulnya sudah.
sketnya sudah, wayang bangun desa. Nah, modalnya untuk menjadikan wayang ini yang belum. Begitu. Terima kasih. Sebelumnya baik, baiklah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Mas. Ya, terima kasih. Bismillah, nama saya Joko. Menarik dari budaya Buana Alit. Ada tiga pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada mas-mas dan bapak-bapak. Pertanyaan yang pertama, karena saya kan agamanya Islam, jadi tidak tahu cerita dari apa yang ditampilkan tadi. Oleh karena itu, saya ingin meminta penjelasan kenapa naskah itu yang diangkat. Mulai dari, saya juga tidak tahu kenapa Maria dengan Yusuf itu suami istri. Bisa gak ada penjelasan lebih singkat tentang naskah itu? Terus yang kedua, berdasarkan disampaikan oleh Mas tadi bahwasanya Sanggar Buana Alit ini tidak hanya berfokus pada religiusitas, melainkan pada rasionalitas juga. Dan juga Mas juga memberikan ketegasan bahwasanya ada juga akulturasi agama seperti Buddha dan Hindu yang Bapak alami. Ah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya teman kampung Bapak itu misalnya ada kayak bentuk syukuran agama seperti misalnya Islam, Buddha, apakah itu juga Sanggar Buana Alit ikut meramaikan itu apabila diundang atau gimana? Terus untuk yang ketiga, saya juga mendengar tadi penjelasan dari Bapak bahwasanya awal mula wayang wahyu ini kan ditemukan pada gereja tertentu dan itu mendapatkan peraturan-peraturan yang sangat ketat, dan saya juga cukup mengetahui tentang adanya memang peraturan yang cukup ketat dalam gereja. Namun yang ingin saya tanyakan, ketika Bapak mengambil wayang wahyu itu yang ada di gereja itu, kemudian Bapak kembangkan dalam budaya, terus juga dipentaskan ke publik, apakah ada tantangan atau tantangan khusus dari gereja itu? Atau mungkin sebetulnya protes dari gereja ke Bapak, atau kudeta mungkin dari gereja ke Bapak, atau bagaimana? Cukup itu aja, terima kasih. Sekian. Terima kasih Mas Joko. Siapa yang menjawab? Pertanyaannya tadi, penjelasan tentang naskah yang ditampilkan tadi, kenapa seperti itu naskahnya? Oke, untuk naskahnya, itu kami ambil dari Alkitab Anak. Jadi semua itu, teks-teksnya itu sama dengan yang di Alkitab Anak untuk sekolah minggu. Mengapa kami pada saat ini menampilkan cerita kelahiran Yesus? Oleh karena cerita itu yang selama ini telah kami laksanakan dan telah kami pentaskan, sering kami pentaskan, dan untuk irama-irama lagunya juga sudah sering kita mainkan, kita nyanyikan bersama. Terus dan untuk dalangnya ini ya sudah lumayan menguasai tentang urut-urutannya wajah. Karena soalnya persiapannya juga agak mepet. Tadi kalau saya nggak salah ingat, Masnya sempat menyebutkan tentang kenapa di dalam cerita tadi Maria itu bersuamikan Yesus ya, kalau saya nggak salah ingat. Benar kan? Tadi pertanyaannya seperti itu. Oh ya, Yusuf, kenapa bersuamikan Yusuf? Kenapa seperti itu? Kalau tadi dia bertanya. Memang itu berdasarkan karena Masnya sendiri tidak mengetahui tentang yang ada di Alkitab. Ya, di Alkitab judulnya seperti itu, gitu aja. Saya juga manut-manut aja. Baik, terus pertanyaan kedua tentang meramaikan upacara keagamaan yang diadakan oleh agama lain. Misalnya ada yang muslim punya upacara agama, apakah teman-teman dari Sanggar Budaya Buana Alit juga ikut meramaikan atau seperti apa? Untuk sementara ini di kampung kami itu untuk acara-acara keagamaan itu sangat
apa ya, istilahnya untuk muslim itu jarang sekali dilakukan misalnya perayaan-perayaan, nah itu. Terus untuk kegiatan yang kami ikuti itu kami fleksibel, soalnya kami kan semuanya nasionalis. Seumpama nanti kami ada hal-hal dari keagamaan yang mengundang kami, kami siap bersedia membantu. Walaupun itu dalam rangka persiapan misalnya gotong royong ataupun pas acaranya ataupun nanti sumbang sih saran, pikiran dan ide, kami sudah siap. Pertanyaan ketiga langsung akan saya jawab. Jadi pernahkah pro dan kontra dengan para pastor romo yang ada dalam gereja? Selalu mas. Tapi separuh pro, separuh kontra. Tapi saya tetap berjuang karena apa? Karena jagat sung tadi, jagat toleransi. Pernah dikatakan, ini kamu buat wayang seperti ini. Ini dulu yang buat orang Amerika. Kalau buat kayak gini, ditulis karya siapa? Saya balas, romo, irunge Yesus ini irunge sinten. Ini irunge Abimanyu romo. Kowe sijen karo sing gawe wayang purwo mbiyen kadang-kadang begitu. Dan pernah saya buat gunung ini yang belum jadi, ini saya kasih buta, mas. Saya kasih ke Allah. Di atasnya ada Yesus. Ditanya sama, ini kok kayak gini ngawur kamu? Diketahui dulu filosofinya, mungkin Mas Ibet lebih tahu. Allah itu simbol waktu. Bahwa semua makhluk hidup, semua yang hidup itu tidak akan bisa mengalahkan sang waktu. Jadi kita selalu mengelupas apa yang kita buat. Pro dan kontra selalu ada, tapi puji Tuhan, alhamdulillah banyak yang mendukung, banyak yang pro. Matur nuwun. Ada lagi kan yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya, Taufik, mas. Kalau tadi kan tadi sempat nyinggung soal kalau irungnya Yesus, irungnya Abimanyu gitu. Berarti emang wayang Wahyu itu sudah ada yang, ya wes kalau di wayang Purwo kan Abimanyu ini, kocok ini, itu juga di wayang Wahyu juga ada Yesus yang seperti ini, Bunda Maria seperti ini, terus. Anu mas, strukturnya itu apakah, kan tadi saya nggak nonton sampai nggak dari awal ya. Jadi apakah emang model wayang padat ataukah ada juga yang tingkatnya itu semalam suntuk atau apa? Nah itu terus sama itu kok ada durnonya kayaknya mas. Nah mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk wayang Wahyu sebenarnya ada yang lama, tapi kan kita ini terus anak-anak SD, jadi maksimal kita 1 jam. Terus apakah pakem pembuatan wayang itu Yesus ini, Yesus itu, kan sebenarnya dalam wayang itu sudah ada ciri-ciri mas. Kalau jangkauhnya tuh danak itu pasti gerombolannya tuh rowo, rayunya abang, untungnya metu, itu gerombolan-gerombolan jahat. Kalau yang kalem-kalem itu sebenarnya kita itu tokoh-tokohnya di situ nggak lengkap. Misal nanti kita kan ada, oh diminta bantuan untuk ulang tahunnya ini, baptisnya siapa begitu, untuk baptisnya siapa, baptisnya ini nanti disesuaikan, oh kira-kira sing kalem sing ngendi, sing kalem sing ngendi, itu dengan cara kita. Terus kemudian apakah ada percampuran antara wayang purwo tadi dengan, oh sangat, karena saya ini sering membuat tapi enggak saya bawa di sini, bahwa membuat Yesus tapi dengan basic Ramawijaya. Itu benar-benar terobosan ya bagi kami ya. Basisnya Ramawijaya. Terus apa yang Abimanyu tadi? Lupa. Okay. Durno di situ simbolnya ya, masuk nanti kita buat yang anu. Kita buat sesuai cerita. Kalau ada peranan-peranan orang yang jahat kita pakai itu. Tapi itu enggak, nama-namanya enggak spesifik. Iya, begitu. Kalau untuk wayang Wahyu sendiri kan sebenarnya sejak 1960 itu dia kan juga mengambil dari wayang Purwo. Jadi kalau menurut kami itu nggak bisa diklaim sepihak. Itu kan saya dasarnya seni, teman-teman. Baik, terima kasih Mas Indra. Mas Haru Salim mau bertanya, silakan. Penjelasan tadi soal
beserta dengan apa perbedaan pendapat dengan kelompok tadi apa saja selain selain bentuk umumnya Yesus, kira-kira apa lagi? Saya ingin lebih ini, lebih luas tuh apa kira-kira? Ini nanti saya sebut ek-eknya nggak apa-apa atau harus di-ek gitu? Nggak apa-apa mas. Pernah dulu ya, karena kebetulan semangat saya ini kan, ya jujur ya, ada yang pertama dulu kan ada yang diproduksi, tapi kan lambat laun sosial terus mengembangkan anak-anak ini biar jadi orang yang benar-benar bercampur dengan tradisi. Pernahkah begitu? Dulu sejujur pernah ya. Ketika kita di mau diliput oleh semua stasiun nasional dulu tahun 2014, itu mereka membutuhkan banyak wayang yang harus dibiburkan, Pak. Saya bekerja di Museum Sono Budoyo itu sudah 1,5 tahun. Mau mengambil foto dari situ sebagai sumber saja, harus surat gubernur, harus ini. Kebetulan saya loncat ke gereja, ini di ek-ek-ek atau belak-belak anak saya ini. Nah, kebetulan saya langsung itu, wah itu harus dapat itu. Saya ada yang infokan di kuburan ada Romowi itu yang Romowi yang wayang Wahyunya di situ. Saya datang baik-baik, pengen ini untuk kampung, untuk anak-anak begini begini. Jawabannya ya kalau pentas bisa mengundang kami, kalau untuk foto enggak boleh karena kita dulu pernah kita menjual kita wayang Wahyu CD juga nanti ada cipta berapa? Royalti. Nah, begitu terus mohon maaf kalau foto enggak diizinkan saya foto. Ya dari situ ya udah saya berbasis seni. Dari situ saya kembangkan ternyata juga ada Romo yang oh ini harus izin ini, izin itu. Itu Pak, itu kisah-kisahnya. Mas, bukan soal ajaran. Bukan, bukan soal ajaran. Baik, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ciptaan, gue yang terbaru. Lalu, apakah pernah magisterium atau ajaran-ajaran semacam ini kemudian dicoba diolah dan disampaikan kepada audiens atau orang Katolik atau siapapun menggunakan media wayang Wahyu? Kalau pernah itu proses kreatifnya biasanya bagaimana? Apakah seperti tadi diceritakan ada mas-mas yang membuatkan atau ada juga proses pencarian bersama? Maksudnya adalah konkretisasi pesannya barangkali atau simbolisasinya atau narasinya begitu. Apakah juga melibatkan mereka-mereka yang terlibat di dalam kelompok ini atau ya teman-teman tinggal memainkan naskah? Dua pertanyaan itu ya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Mas Wid, mau menjawab? Oh ya, oke. Untuk pertanyaan yang pertama tentang apa? Tentang proses kreatifnya. Jadi kalau dalam perkembangannya pasti ada pembaruan-pembaruan cerita, terus proses kreatifnya di dalam. Untuk perkembangannya besok, kami juga telah mempersiapkan beberapa macam kisah-kisah ataupun ide-ide di dalam Alkitab. Misalnya itu kisah tentang para rasul secara spesifik ataupun kisah tentang kasih itu nanti misalnya nanti dalam konteks wayang keluarga ataupun nanti dengan
wayang Bangun Deswati, bagaimana menunjukkan bagaimana kasih itu yang sebenarnya, kasih yang sejati itu gimana? Nanti itu baru sekedar ide, belum terrealisasi, itu mungkin tahun depan bisa terrealisasi. Terus yang kedua? Tentang masih terkait sebenarnya dengan proses kreatif. Jadi ketika dalam eksekusinya, apakah teman-teman di Sanggar Budaya Seni Budaya Guana Alit ini melibatkan teman-teman yang terlibat, misalnya kan adik-adik kecil ini terlibat dalam proses pencarian bersama, atau lebih ke mas-masnya yang menggarap dan teman-teman tinggal memainkan? Untuk kreativitas ini yang telah kami lakukan ini, saya bersama Mas Indra, Mas Jano ini selalu berembuk diskusi tentang apa yang harus ditampilkan, pesan-pesannya apa, terus nanti kita tahu bahwa kemampuan anak itu seberapa, itu kami pertimbangkan sekali. Terus dalam hal ini kami berembuk, intinya kami ingin memunculkan suatu hal yang baru, sesuatu hal yang bisa berkesan dan bermakna. Mas Indra mau menambahkan mungkin? Ada visi-misi kami ke depan, Pak. Jadi dibantu oleh sebenarnya Mas Antonius Januariono tadi juga sebenarnya duduk di sini, tapi lebih milih moto ya. Beliau ada di sebelah Bapak. Beliau S2 ISI sudah lulus, sekarang menjadi dosen juga. Kemarin sudah ngereng-ngereng, sudah merencana. Jadi dibuat karakter wayang itu nanti terus apa itu di dia kan jago untuk film ya, sutradara juga. Dibuat agak bergerak begini-begini. Terus nanti menggunakan suara anak-anak terus menceritakan mengangkat tema apa gitu, terus nanti kita unggah di YouTube atau apa begitu, Pak. Itu rencana kami di depan. Atur nuwun. Selamat malam. Dari semua pertanyaan, saya mau nanya satu hal. Ini dari kacamata visual ya, dari visual wayang itu sendiri, saya nggak tahu. Biasanya wayang itu kan identik klasik, unik, ada kekuatan warna, terus khas ya. Jadi kalau dari kacamata saya sendiri melihat, apakah ini udah warna paten, terus desain-desain warnanya, sampai desain wayang, apakah udah paten atau masih bisa diimprov? Atau masih bisa dimaksimalkan, misalnya ini mohon maaf, ini usulan atau pertanyaan, apakah itu udah paten? Karena kan boleh ini ya, usul atau kasih pandangan menurut saya, karena masih dari biru merah ya. Nah, wayang itu kan harus klasik kan, detail-detailnya kan, yang selama ini saya lihat kan, saya masih buta tentang wayang sih, cuman sangat apresiasi sekali dengan detail-detail warna, terus visualnya, dari rambut, mata, sampai aksesoris yang lain. Nah, apakah ini udah paten atau memang masih bisa dieksplor? Itu aja sih. Kan tadi aku dengar udah sampai dunia juga. Nah, apakah langkah baiknya masih bisa dieksplor dengan detail-detail yang luar biasa, khas sekali itu? Wayangnya seni budaya Guana Alit itu bisa bawa khas warna, detail-detailnya itu punya khas sendiri, jadi orang mengenalnya itu wayangnya Guana Alit. Itu aja sih, itu aja, terima kasih sekali. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Daniel. Bapak Daniel, salam kenal. Baik, akan saya jawab. Wayang itu pakem atau belum? Kalau menurut kami belum. Menurut kami belum, karena wayang itu termasuk wayang temporer, wayang kreatif. Jadi kan wayang purwa itu kan wayang adiluhung yang nggak bisa dirubah lagi dan sudah menjadi ketetapan. Dan itu kok warnanya biru-biru aja? Itu kebetulan itu wayang yang sudah kami siapkan untuk anak-anak ini, pentas. Dan kok nggak ada yang lain-lain? Ini bukan mau promosi, Pak. Monggo dicek www.wayangwayu.com.
yang campuran wayang purwo itu kebetulan pesen langsung ambil. Kita kan misal kemarin yang mempunyai museum Bunda Maria di Jakarta, Bapak Raymond kemarin mintanya kan Mariane nganggo kunti terus ngidak bumine ana ulone. Wah itu komplit sekali Pak, kita diskusi terus untuk menemukan satu gambar. Terus yang lain apakah ada lompatan lain wayang pewarnaan? Kebetulan baru saya mulai. Jadi saya melukis tentang Bapak Religi. Itu lukisannya menggunakan pewarnaannya menggunakan dedaunan dan bunga-bunga Bu. Itu saya sudah coba dan berhasil. Dan saya kan mendapat pelatihan setahun ini mendiomongi dulu sejarahnya pakai ini, nenek moyang kita hebat pakai ini, pakai warna ini, daun ini, warna ini kok menghebat-hebat dok jadi teori, sekarang pakai kimia-kimia dan saya praktekkan pakai daun-daun Pak, nanti bisa saya kirim ke WA Bapak ya hasil lukisannya itu, warnanya juga nggak kalah keren. Nah, terima kasih. Ada Pak, kalau yang mau dibikin serumit apapun silakan konsultasi. Iya, yang itu standarnya begitu. Mas Yumi, kamu menambahkan? Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau masih ada. Ada yang masih mau bertanya? Mungkin bertanya ke adik dalangnya mungkin. Baik, kalau sudah tidak ada, sepertinya diskusinya sampai di sini dulu teman-teman. Tadi saya sebenarnya tidak ingin menyimpulkan, tapi saya mencatat beberapa hal menarik. Saya tadi tertarik dengan pernyataan Mas Indra tentang jagat alit dan jagat agung, tentang bagaimana agama itu ada terkait dengan jagat alit dan jagat agung. Agama itu ada di sini dan ada di sana. Kemudian juga bagaimana tadi Mas Indra menyebutkan tentang praktek sanggar budaya Buana Alit itu sebagai jagat suwung. Jadi seperti yang tadi Mas Indra ceritakan, gimana teman-teman yang ada berproses di dalamnya itu bukan cuma teman-teman dari komunitas Katolik, tapi juga teman-teman dari bahkan dari teman-teman Islam juga ikut berkegiatan di dalam sanggar seni budaya Buana Alit. Dan yang itu berarti sebagai jagat toleransi. Dan saya pikir di titik itu hal ini senada dengan semangat dari acara Wang Sinyawang yang berusaha mempertemukan teman-teman dari berbagai komunitas agama. Kiranya sampai di sini dulu diskusinya. Besok malam kita dan sampai besok malam dan kemudian besoknya lagi kita masih punya diskusi. Besok ada Khilafah Network. Kemudian berikutnya bakal ada dari komunitas Wong Chu ya Mbak Hilal. Dan pada hari terakhir akan ada presentasi dari teman-teman PKKH sebagai penyelenggara acara ini, juga dari teman-teman observer. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir atas waktunya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih.